Wulan Guritno jadi duta anti judi online justru mendapat reaksi keras dan cibiran dari masyarakat luas. Bagaimana tidak, masyarakat menilai usulan duta anti judi online tersebut sangat tidak masuk akal. Apalagi artis Indonesia itu telah terbukti ikut serta mempromosikan judi online di akun media sosialnya. Beberapa waktu belakangan, Indonesia memang sedang gempar dengan permasalahan judi online. Aktivitas haram tersebut semakin mudah masyarakat jangkau melalui platform. Alih-alih memperoleh keuntungan besar, judi online justru membawa masalah baru bagi para pemainnya. Meski demikian, pemberantasan judi online sangatlah tidak mudah. Banyak platform atau situs yang sudah pemerintah blokir justru bisa pengguna akses menggunakan VPN. Itulah yang membuat Indonesia menjadi darurat kejahatan situs judi online. Di balik permasalahan tersebut, sederet artis dan selebgram tanah air justru banyak yang mempromosikan akun-akun judi. Salah satu nama yang belakangan menjadi pusat perhatian adalah Wulan Guritno. Setelah memenuhi panggilan dari pihak berwajib, ia mengaku jika tidak paham mengenai situs tersebut. Wulan Guritno awalnya mengira situs judi yang ia promosikan adalah game online. Pihaknya juga tidak curiga mengingat banyak public figure yang ikut serta mempromosikan situs tersebut. Di balik permasalahan tersebut, Menkominfo justru memunculkan wacana agar Wulan Guritno jadi duta anti judi online. Menkominfo Budi Ari Setiadi memiliki alasan khusus terkait rencana kurang masuk akal itu. Menurutnya, menjadikan artis tersebut sebagai duta anti judi online akan lebih mudah mengedukasi masyarakat, terutama untuk memberikan pelajaran penting kepada rekan sesama selebritis agar lebih cermat terima endorse. Kalau bisa ya kita bina saja sebagai duta anti judi online, ujar Menkominfo Budi Ari Setiadi saat menjawab beberapa pertanyaan wartawan di kawasan Senayan. Lagian, Wulan Guritno kan sudah mengatakan di media kalau dia tidak tahu soal situs itu. Keterangan Menkominfo yang mengusulkan Wulan Guritno jadi duta anti judi online sontak menuai reaksi keras. Banyak juga dari mereka yang sudah tidak kaget dengan keputusan tersebut. Udah biasa, mau sejahat apapun kalau uang berbicara pasti kelar. Sri Harapan Rakyat Online.